Rumah tangga dihantam bukti pelakor Denise Cariesta, Ayu Dewi berdiri tegap pegang prinsip ini. Biduk rumah tangga Ayu Dewi dan Regi Datau masih digempur dugaan pelakor Denise Cariesta. Munculnya dugaan Denise Cariesta dalam hidup rumah tangga Ayu Dewi dan Regi Datau membuat prahara baru. Di balik pilihan hidup Ayu Dewi bertahan menjadi istri Regi Datau ternyata punya trik jitu. Ayu Dewi memilih untuk mengadukan masalahnya dengan sang dekengan. Hal itu terbukti membuatnya mampu mempertahankan rumah tangganya. Hal itu terungkap ketika Ayu Dewi mengobrol dengan Nagita Slavina belum lama ini. Lantas Ayu Dewi membahas persoalan pilihan hidup yang dilandasi dengan prinsip tegas. Ia menguak prinsip tersebut sebagai trik jitu yang selalu diamalkannya untuk semua masalah. Ayu Dewi menganggap hidup yang dijalani tidak terlepas dari hubungan dengan manusia. Karena ujung-ujungnya urusan dengan manusia, ujar Ayu Dewi dikutip sripoku.com dari akun Instagram rumpi_gosip, Sabtu, 29 Oktober 2022. Ia mengungkapkan jika manusia memiliki pencipta yang mengatur dan menentukan nasib. Sehingga sebagai manusia juga tidak seharusnya merasa memiliki satu sama lain. Lantaran dianggap Ayu Dewi yang memiliki manusia itu sendiri ialah sang penciptanya. Siapapun dia apapun statusnya dalam hidup kita, sebenarnya mereka bukan punya kita, ungkapnya. Di balik ungkapannya itu membuat Ayu Dewi menguak prinsip yang dipegangnya selama ini. Ia mengaku selalu meminta kepada pencipta atas permasalahannya dengan manusia. Sebagai hamba, Ayu Dewi menggantungkan semua persoalan hidupnya kepada Tuhan. Mereka itu punya Tuhannya, jadi kalau marah, benci dan kecewa sama dia mintanya sama yang punya, jelasnya. Dari pernyataan itu menunjukkan Ayu Dewi yang memilih jalur langit atas kisruh orang ketiga di rumah tangganya. Hingga kini pun Ayu Dewi belum melakukan klarifikasi apapun terkait isu Denise Cariesta. Istri Regi Datau tak berkoar-koar terkait rumah tangga mereka walaupun terus-terusan disentil. Hal itu menjadi trik yang dilakukan Ayu Dewi ketika menghadapi semua persoalan. Terkhusus tentang mencintai pasangan hidup yang kerap membuat kecewa dan benci. Hidup itu pilihan, jadi kita harus memilih mana, kita harus fokus dalam hal khususnya mencintai, tambahnya.